Assalamualaikum sobat, ketemu lagi dengan admin di channel yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu ya. Dan hari ini admin bakal nge-share APN gaming untuk semua operator. Kalian pasti udah kesel banget kalau ping kalian 999 udah gak stabil, bermain game online sering buffer, awalnya emosi, pengen makan ya, pengen makan meja mak kalian itu ya, pengen kalian gigitin kayak gitu. Kalau ping kalian itu udah 999 pengennya itu emosi banget ya. Tapi gak usah panik teman-teman, karena admin yang tampan ini akan selalu hadir untuk share APN tercepat manja buat kalian nih. So gak usah berlama-lama, hari ini gue bakal nge-share APN gaming tercepat untuk semua operator. Langsung saja, langkah pertama kalian masuk ke setelan. Lalu kalian cari kartu SIM dan jaringan seluler. Setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket internet. Saya pakai SIM 1. Lalu kalian cari nama jalur akses atau nama titik akses ya. Setelah itu kalian pilih tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru. Jika sudah seperti ini, namanya kalian ketuk, lalu kalian isikan das teknologi ya. Pakai huruf besar semua, kalian samakan yang di layar ini. Das teknologi. Jika sudah, bisa kalian simpan. Setelah itu di bagian APN kalian cocok, lalu kalian isikan Orixinet. Oke. Jika sudah bisa kalian simpan, dan untuk di bagian proxy tidak usah diisi. Portnya juga tidak usah diisi. Nama pengguna kosongkan, sandi kosongkan. Dan setelah itu di bagian server bisa kalian isikan. Seperti ini ya, 9.9.9.9. Baik, jika sudah bisa kalian simpan. Di bagian MMSC tidak usah diisi. Dan setelah itu di bagian proxy MMS kalian isikan 115.122.11.11. Jika sudah bisa kalian simpan. Dan untuk port MMS kalian isikan 8080. Next, kalau sudah bisa kalian simpan ya. MCC MNC tidak usah kalian otak-atik, jadi biarkan tetap bawaan HP kalian masing-masing. Jika nanti kalian otak-atik tidak bisa disimpan ya. Setelah itu jenis autentikasi isikan PAP. Kalau sudah disimpan, di bagian jenis APN isi default.supl. Teman-teman samakan seperti yang di layar ini. Jika sudah bisa disimpan, dan untuk protokol APN kalian isi IP versi 4. Dan protokol roaming APN juga sama ya, isikan IP versi 4. Yang lainnya kosongkan saja dan bisa kalian simpan.